Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube, dimanapun teman-teman semuanya berada, semoga sehat-sehat saja ya. Jadi hari ini saya teman-teman ingin bukan modif sih ya, tapi mempermudah aja nih ya. Ini kan remote control RC teman-teman. Jadi saya hari ini ingin membuat mempermudah. Nah, jadi dia kan satu tangan kita untuk jalankan, dan untuk beloknya kita harus menggunakan biasanya dua tangan. Jadi kali ini kita akan membuat agar bisa menjadi mudah dengan satu tangan. Oke, teman-teman. Jadi cukup sederhana teman-teman ya. Kita hanya memotong kardus. Ini saya buat dari kardus ya. Ya, untuk sementara lah teman-teman ya. Nah, jadi nanti ini kita akan pasangkan ke sini teman-teman. Nah. Oke. Nah. Jadinya gini. Ini saya hanya sekedar uji coba. Nanti mungkin saya akan membuat dari kayu ya, yang lebih bagus di tempat pembuatan di kilang kayu ya, perabot, biar lebih bagus teman-teman. Jadi ini untuk sementara saya uji coba dulu apakah enak menggunakan gini ya. Oke. Jadi nanti kita cukup satu tangan kita mainkan teman-teman. Nah, ini dia. Ini jalan mundur, dan ini nanti kita belok, belok kiri, belok kanan, hanya menggunakan satu tangan teman-teman. Nah, ya cuman segitu teman-teman ya, mungkin tips dari saya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Mursal RC teman-teman ya. Kita hari ini akan bermain mobil RC lagi teman-teman. Ya, sembilan kita uji coba menggunakan ini teman-teman. Ini saya memakai media dari ini kardus. Ini ada saya lem biar nggak lepas ya. Dan ini saya ambil sendok plastik, garpu ya, garpu plastik yang di dapur ya. Jadi ada beberapa di situ, jadi ya nggak apa-apa lah saya ambil satu. Oke teman-teman, jadi langsung saja ya kita main RC nya teman-teman seperti biasa. Oke. Nah, jadi kita hari ini akan bermainnya di sana. Cuacanya pun agak mendung, tapi tidak hujan ya. Mendung bukan berarti hujan. Oke, sekarang apa ya? Oh, baterai. Ini baterainya. Jadi yang sudah saya cas dari semalam. Oke, kita pasang. Yang udah terpasang. Jadi ini saya nggak tahu kapan habisnya teman-teman ya baterai ini. Ini belum saya ganti dari pertama saya beli baterainya, baterai apa namanya ya, kayaknya bukan baterai cas seperti ini ya. Oke, siap, kita akan bermain RC. Kita pasangkan. Oke. Jadi kali ini kita akan langsung bermainnya dari terlalu jauh. Dari keluar pintu teman-teman ya, langsung ke hutan sana teman-teman ya. Oke. Ini sepertinya udah pas. Oke. Nanti kalau kurang kita pasin lagi di sana. Oke teman-teman, jadi ayo kita bermain mobil RC. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah bersiap. Kita uji coba remote yang kita buat tadi ya. Nah, oke, jalan.
Oke teman, ini dia. Jadi ini kita lebih mudah ya menggunakan remote ini. Ya, walaupun terlihat susah-susah gampang ya teman-teman, karena belum terbiasa ini kayaknya. Nah, oke, itu dia teman-teman. Jadi lumayan mudah ya, karena belum terbiasa. Jadi ya jalannya agak belok-belok tadi ya. Oke teman-teman, jadi itulah hasil karya ciptaan saya. Ini dia teman-teman. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman ya. Oke.